Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sedikit mudharat yang berjudul tentang introspeksi dirimu ketika tahun berlalu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah senantiasa kita bersiap memikirkan dunia yang cepat berlalu ini dan bersiap-siap menuju akhirat yang kekal abadi. Setiap kali kita memasuki bulan baru, berarti ajal kita semakin dekat dan peristiwa-peristiwa baru itu pun semakin dekat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menyongsong peristiwa itu dengan sukacita, bukan dengan bermuram derja. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang berumur panjang namun perbuatannya jelek, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Amin. Manusia itu akan diberi balasan kebaikan dan ketaatan yang telah dia kerjakan. Akbar. Beberapa waktu yang lalu kita telah meninggalkan tahun lama dan memasuki tahun baru Hijriah. Itu berarti usia kita semakin berkurang dan tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita apakah dia akan masih hidup sampai akhir tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Jika amal perbuatan kita baik, hendaklah kita senantiasa puji Allah dan melanjutkan kebaikan itu. Jika kita dapati amal perbuatan kita banyak keburukannya, maka segeralah kita bertobat kepada Allah sebelum pintu taubat itu tertutup. Hendaklah kita manfaatkan hari-hari kita yang masih tersisa dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja tanpa faedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawaasaw bilhaqqi wa tawaasaw bissabr." Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat-menasihati dalam menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr Surat 1-3. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat ini Allah bersumpah dengan menggunakan zaman, bersumpah dengan masa yang merupakan waktu hidup manusia. Allah bersumpah bahwa manusia itu adalah
Allah bersumpah bahwa manusia itu adalah rugi, kecuali orang-orang yang memiliki empat karakter ini, yaitu orang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati untuk kebaikan dan mengerjakannya. Amin. Lompat. Lompat. Amin. Amin. Lompat. Akbar. Surat yang agung ini adalah merupakan tolak ukur yang bisa dijadikan seorang mukmin, yang bisa dijadikan standar oleh seorang mukmin untuk menimbang amalannya. Dengan menjadikannya sebagai tolak ukur, apakah dia akan terlihat jelas apakah dia termasuk orang yang rugi ataukah orang yang beruntung. Amin. Allah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata, seandainya manusia memikirkan surat ini, tentu surat ini cukup sebagai hujah atau argumentasi bagi hidup mereka. Dan ada juga sebagian ulama mengatakan, dahulu orang-orang soleh merasa malu kepada Allah kalau mereka mendapati hari mereka yang sekarang sama dengan hari yang kemarin. Ini mengisyaratkan bahwa mereka sangat ingin adanya penambahan kebaikan Allahu Akbar. Akbar. Penambahan kebaikan dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Dan oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, hendaklah kita selalu ingat bahwa dengan berlalunya tahun dan berarti usia kita dan umur kita semakin pun ikut berlalu. Dan dengan pergantian tahun, ingatlah selalu ke kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu akhirat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang telah saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.